Selanjutnya kepada terdakwa Kuat Ma'ruf. Baik Yang Mulia. Bagaimana terhadap keterangan tiga orang ahli ini di persidangan, apakah benar semua, apakah salah semua atau tidak tahu menau? Saya mau bertanya sama Bu. Oh silahkan. Mohon maaf Ibu, kalau Ibu menyimpulkan saya di bawah rata-rata, saya ikhlas Bu. Yang saya tanyakan, saya ini tipe orang pembohong apa yang tidak jujur apa gimana Ibu? Soalnya akhir-akhir ini saya sering disebut pembohong dan tidak jujur Ibu, dan saya sakit dan bahasa itu Ibu. Dari hasil pemeriksaan kami, semua kebohongan memang pernah terjadi kebohongan, dan itu sudah diakui, kemudian direvisi, dan kemudian kami mengukur kredibilitas keterangan Bapak. Demikian, seperti yang tadi telah kami sampaikan. Jadi simpulannya, sebetulnya karena kepatuhan yang sangat tinggi, seperti itu, dan ada satu situasi tidak tahu menau, berada di dalam satu tempat, dalam situasi yang seperti itu ya, sehingga berada di tempat yang keliru ya Pak ya pada saat itu. Demikian. Terima kasih Bu. Ya. Padahal aslinya jujur ya Ibu. Kami tidak bilang bohong Pak ya. Tidak ada indikasi manipulatif. Ya, terima kasih ya. Ibu. Terima kasih Yang Mulia.